Halo sedulur, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki. Hari ini Lemonte Channel mau mendongkel bahan bonsai mentaos. Dan ini gamannya. Ada korok. Wangkil dan ini linggis. Nah, seperti apa keseruannya? Kita lanjut. Nah, ini adalah bonsai mentaos ya, bahan bonsai mentaos dangkelnya tuh cukup besar. Kita mendekat. Nah, seperti ini. Tuh, mantap ini. Ini yang bakal saya dongkel. Kita lanjut lagi. Mantap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Penampakan dari atas sudah 80%. Udah goyang. Tadi akar-akar dari sini. Sana akar semuanya. Wah, mantap ini. Alhamdulillah, dongkel mentaos sudah mendarat aman ini. Ada di sini kerawak di sini. Wah, berkarakter ini. Big XL ini. Wah, lumayan juga waktu untuk mendongkelnya, menguras tenaga dan tambahan waktu yang ekstra. Alhamdulillah, mantap. Mantap, babon mentaos jos. Penampakan setelah dicukur sudah rapi. Kita mendekat. Dan karakternya sudah mulai kelihatan ini. Panjangnya 1 meter lebih. Dari sini sampai sana. 1 meter lebih. Dan tadi ini saya gorok ya. Biar bisa duduk. Tadi di sini kan ada batang yang mengganggu sehingga miring. Sekarang sudah bisa duduk di samping. Nah, seperti ini ujung kanan. Penampakan di tengah ini, itu saya taruh korek buat perbandingan. Nah, dan ini ujung kirinya. Oke, kita lihat dari belakang. Dari belakang seperti ini.
akarnya banyak. Ini akar semua. Dan semoga cepat rubus ya nanti kalau ditaruh di media. Mentaus. Seperti ini penampakan akhirnya. Sudah melalui proses pemotongan. Semuanya sudah dipotong. Ranting-ranting yang enggak perlu sudah dibersihkan. Ini sudah siap tanam di media untuk proses biar terubus dulu. Semoga lekas subur. Nah, seperti ini lor. Saya tanam di tanah karena belum punya pot. Saya cuma pakai kayu untuk menghalangi tanahnya. Dan di bawah tadi saya kasih media ladu. Terus di atasnya pakai tanah kebun. Ini juga saya bungkus pakai plastik bening ya. Semua batang yang sudah digorok tadi. Dan sekarang tuh tinggal menanti terubusnya seperti ini.